Guys, kali ini apalagi ya yang aku racunin untuk teman-teman semua? Barang dari Shopee murah lebay dan menurut aku ini pasti berguna sih buat teman-teman semua. Kayak aku sih. Apa ya kira-kira, penasaran gak sih? Lanjut aja ya, tonton terus videonya, aku mau langsung aja review si barang murah lebay dari Shopee ini, oke? Nah, ini dia paketnya sudah sampai. Langsung aja kita buka. Ada 3 tote bag dan 2 tas serut. Mau tahu nggak sih bahannya seperti apa dari tote bag yang murah itu? Nah, ini dia bahannya dari dekat. Menurut aku, untuk harga 4.500 sampai 6.900 itu kualitasnya di atas dengan harga sih. Cuma kalian jangan ekspektasi di kualitas untuk harga 200 ribuan ya, tapi untuk harga 6.900 ini tuh udah kualitas good banget sih untuk aku. Atau menurut aku orang-orang pun akan berpikiran sama sih, tahu nggak? Ini tote bagnya. Terus ada serutan gitu sih, bukan serutan apa sih, lengketannya gitu. Jadi biar nggak kebuka-buka. Bisa banget lah kita pakai buat jalan atau juga mau belanja ke pasar, mau ngebawa barang. Dan muatannya itu lumayan banyak. Ini untuk yang serutnya, bahannya juga masih terbilang bagus untuk harga 4.500. Dan di sini aku mau tes dia, water resistant nggak sih? Ternyata tuh nyerap tapi nggak secepat kilat. Jadi kalau misalkan kita sedang jogging pakai tas serut ini untuk bawa barang-barang, handphone, dompet, nggak langsung basah karena dia nggak langsung nyerap ke kain gitu. Lumayan lah, lumayan banget pad. Ini dia motifnya lucu-lucu banget. Teman-teman kalau misalin pengen juga nih barang yang lucu-lucu seperti ini, linknya itu aku share di description box ya. Jadi teman-teman bisa langsung check out aja. Tuh ada motif lucu-lucu. By the way, aku tuh ya kenapa tiba-tiba mau koleksi tote bag? Aku ada lihat sebuah video, nanti akan aku tunjukin ya. Kendall Jenner itu pakai tote bag, santai banget dan tetap kece. Ini aku mau peragain kalau aku pakai tote bag seperti apa. Masuk kan kalau kita mau hangout juga nggak apa-apa. Tuh malah lucu menurut aku. Tuh gemes. Gemes banget deh pokoknya. Bisa muat barang-barang bawaan kita juga. Nah, ini ada si model dunia pakai tote bag. Santai. Kece. Nah, ini dia penampakan tas serutnya. Karena aku udah mulai jogging-jogging lagi, jadi aku suka pakai tas serut ini untuk bawa barang. Dompet, kunci mobil, handphone, headset gitu. Lumayan banget. Dan muatan dari tas serut ini juga banyak loh. Di sini aku hanya bawa 3 item, tisu basah, air mineral dan dompet makeup, dan itu masih banyak lagi space kosongnya. 4.500 aja guys. Ini aku langsung pakai buat jalan santai di pagi hari. Cucok meong bukan? Thanks for watching ya. Teman-teman komen dong, kita review apa lagi ya. See you next video.